Honda, kenapa tahu kita pernah lagi? Oke. Satu, dua, tiga, Honda. Lagi, saya. Ya, selamat pagi. Hari tanggal 15 Oktober. Kita mau melaksanakan media gathering Honda dengan kawan-kawan Batam PT Kapela Dinamika Nusantara. Ada sekitar 30-an lah kurang lebih ini. Wartawan 20, dari karyawan 20, 10 ya. Dan segitulah. Bagaimana keseruannya kita ikut dulu. Sekarang dia udah dewasa, berkarya, berkarya sendiri deh. Ya, kita mau menuju ke Capital terminalnya apa ya? M. Samson. Pak. Ahoy. Dayaknya masalahnya. Jadi ini bukan perjalanan menuju ke Kota Tanjung Pinang ya. Kita akan ikutin asal dari kapal ini rombongan media gathering dari Honda Capella Capri Batam. Itu pelabuhan. Wan, mana baju Wan? Belum dapat. Sepuluh sampai di tengah menit. Berapa menit Wan ke sana Wan? Gak tahu. Pernah, ada pernah ke sana? Ini kampung apa ya? Sampai kita
sampai kita kawan-kawan. Jadi sebelum sampai kita lihat pulau-pulau kecil dulu ya. Ngapung-ngapung itu rumah apa kapal itu? Sampai kita? Oh iya luar biasa. Sama kita kena kapal lah. Welcome to Capital. Cuaca cerah. Kalau kita sampai puncak kaki sini, tinggal kita ke Ranoh Island lagi yang belum ya. Tiket kita ini swimming pool sama snorkeling paketnya ya. Makan ikan. Iya, kecil-kecil tuh masuk juga. Tahu dia ya. Itu. Ikan kerapu. Ini kalau mau snorkeling, kita mau melihat kolam ikan aja. Om, kita dalam rangka apa ke sini, Om? Dalam rangka acara gathering gitu. Maksudnya kita kasih apresiasi lah kepada rekan-rekan media gitu. Refreshment gitu. Kita akan mencoba snorkeling. Apalagi dalam satu hati. Apalagi kita mau ke sini. Iya, orang yang luar biasa. Iya.
tadi ini dari kapasitas mungkin 300 orang ya, luar biasa. Kita dari situ tadi, gunung tadi itu tempat kita turun ke sini, itu ada yang putih. Mau nggak berenang, Mbak? Oh, sakit. Enak, Mbak, berenang tadi? Seru. Seru ya? Iya. Oke, bagi tamu yang sudah selesai snorkeling, saya sarankan jangan untuk mengganti pakaian terlebih dahulu, karena di pulau ada aktivitas lainnya. Jadi sampai di pulau akan ada ruang ganti pakaian juga. Jadi kita boleh naik kapal basah-basahan ya. Tetapi barang-barang diperiksa semua, kita langsung bawa ke darat. Bang, ini ramenya kapan, Bang? Ramenya weekend, Mbak. Weekend ya. Tanggal merah ya. Oh, jadi di sini areanya bisa nampung berapa banyak? Ini bisa sampai 500 orang, Pak. 500 orang ya? Ya, satu meja bisa 5 orang. 5 sampai 6 orang. Oke. Kalau dulu sebelum Covid, Pak, ini digunakan sebagai restoran. Oh, gitu. Ya, Covid, restoran kita langsung dipindahin. Nah, ini dan nonaktifkan cuma untuk bermain aja. Oh, gitu. Jadi, akuarium bawah laut, feeding chart, sama snorkeling, semua di sini. Nah, untuk paket snorkeling dan main ke situ dari Batam berapa? Kalau dari Batam pulang hari itu Rp350.000 tidak dapat makan. Tidak dapat makan. Ya, kalau dapat makan, dapat kapal pulang pergi. Kalau dapat makan berapa? Nah, dapat makan kurang lebih 500. Oh, 500 ya. Okay. Kalau bawa makanan sendiri boleh? Bawa makanan sendiri sebenarnya enggak boleh. Oh, gitu. Bawa makanan ringan boleh. Oh, gitu ya. Siap, siap. 30. Terima kasih ya dengan abang siapa ini? Dengan Kelvin. Mangga, Mas. Oke. Akhirnya kita menginjak pulau. Pulau apa nama ini, Pak? Kalau pulaunya Pulau Pengelap. Pulau Pengelap ya. Tapi kalau nama yang itu Kipir Koral. Kipir Koral ya. Nama pulaunya Pulau Pengelap. Tapi tempat wisatanya Kipir Koral ya. Iya. Oh. Tinggal di sini, Pak? Pulau Abang tuh. Oh, itu Pulau Abang sana. Iya. Nyelam-nyelam tuh situ ya? Iya. Tadi sore pulang kami. Oh. Nanti pagi datang lagi sini. Oh, gitu. Ya. Wah, ada mobil ya. Kipir Koral Resort. Mari kita lihat di apa 12 pulaunya. Waduh. Semua ada namanya teknologi dari Honda yang namanya Smart Key. Nah, kami ingin edukasi kepada rekan media Smart Key ini seperti apa. Nah, Smart Key ini adalah sistem elektronik pintar yang diciptakan oleh Honda untuk menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan anak kunci. Jadi dia sudah pakai kayak pad gitu ya. Lalu serta dilengkapi juga dengan fitur sistem keamanan anti-theft alarm dan anti-theft system atau singkat ABS untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir. Ada di dalam satu kunci smart itu ada tiga kebutuhan, anti-theft alarm, anti-theft system, sama Honda Smart Key tersebut. Dalam kehidupannya sebenarnya sama yang semua ya. Jadi pastikan lampu LED-nya itu warna hijau. Ketika sudah warna hijau, itu fungsi sudah aktif. Nah, terus yang di tombol di tengah itu adalah alarm system untuk mencari di sana fungsi motor di mana. Nanti akan dinyalakannya. Jadi ada kan. Nah, selanjutnya di bawah ini itu adalah on-off. Untuk menekan, bahwasanya untuk mengaktifkan tombolnya. Bahwasanya kalau misalkan dia sudah hijau, di tombol yang paling bawah itu berarti itu aktif. Terus kita nampak lagi ketika lampunya berwarna merah, itu langsung otomatis kunci itu tidak berfungsi dan tidak aktif lagi. Seperti itu. Ya. Nah, penasaran kan, motor-motor apa saja sih yang sudah menggunakan fitur smart ini? Nomor 2. Jadi ada beberapa varian. Ya, pertama adalah Scoopy.
Nah, seperti ini ada tiga tipe sebenarnya teman-teman. Ada stainless, sporty, dan plastik. Tapi di Scoopy ini baru ada dua yang menggunakan sporty, varian plastik sama stainless. Gitu. Yang sporty belum ada. Lalu selanjutnya 150. Nah, varian 150 ini sudah dilengkapi oleh Scoopy dan semua fitur. Selanjutnya PCX 160 juga sudah ada smartinya. Lalu ada yang 160 juga ada. Terus PCX 3. Nah ini PCX yang sudah menggunakan baterai lithium atau hybrid seperti ini. Nah mungkin belum ketahuan ya untuk PCX seperti ini. Kalau di tengah kali ini ada lampu terdekatnya di sini warna merah itu mati atau tidak koneksi lagi. Warnanya akan ada lagi sampai berwarna hijau. Ketika nanti ada motornya nanti ada warna hijau di sini. Nah, itu. Untuk yang di sebelah sini yang di tengah itu mengetahui lokasi motor kita. Kalau kita tadi nggak tahu di mana, kita motor nggak ada yang lihat. Bisa aja gitu kan. Tenang saja. Ketika sudah aktif nanti akan bunyi alarm. Gitu. Selanjutnya ada Forza. Nah, Forza ini juga suka menggunakan fitur smart key. Jadi saya ingin jelaskan ada 6 motor Forza yang sudah disematkan fitur smart key. Terus motor-motor yang premium ada lagi seperti lah banyak ada 6 ini dulu ya yang saya bisa saya pegang. Scoopy baru 160, PCX 160, ada yang 160 yang terbaru PCX 3 dan Forza. Seperti itu teman-teman. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Juga beberapa sebelumnya juga sudah menyapa ya. Kalau salah buat teman-teman, maaf berulang lagi karena memang ada dari perusahaan kurang badan. Terus ada juga yang beberapa manajemen ke luar kota. Jadi mereka salah kepada teman-teman semua. Dan terima kasih sudah hadir di acara nanti ini bersama Honda. Nah, tidak lupa kita ada bagian ya. Udah dimasukin ya? Otomatis. Kalau ini kan smart key itu kan ada sama satu pasti dari benda ya kan kunci kan ya. Di dalam kondisi sepeda motor itu yang baru ya tadi dari sama satu itu akan mendapatkan 3 paket. Satu smart key yang kedua itu adalah ini apa namanya alat pembantu. Misalnya kunci ini ketinggalan atau hal dalam itu ya. Nanti ada satu alat pembantu yang bisa dibuka ya, di sebelah smart key itu membuka. Ya. Karena kalau kita nah, ada yang kita namanya adalah serial number gitu ya, serial number yang hanya bisa ditemukan oleh pemilik smart key. Jadi kalau kita ada motor benda itu yang smart key adalah saudara remote, alat baru sama kode. Kode itu digunakan untuk kalau fungsi hilang, hanya bisa digunakan kalau fungsi hilang gitu. Jadi nanti bisa dinyalakan kalau menggunakan fungsi. Jadi itu cuma fungsi. Jadi intinya smart key itu yang menunjang ada smart key yang baru itu ada di bagian digital. Anak kuncinya tak perlu lagi menggunakan kunci lagi, jadi tidak ada bisa gunakan motor sendiri. Dia itu masalahnya itu nggak boleh orang tahu ya. Itu apa yang harus saya cuma di motor kita. Itu masalah itu sendiri soalnya cuma kita yang harus tahu motor sendiri ya. Berapa lama baterainya tahan itu? Biasanya ada kasus tertentu kayak kemarin lupa dimakan baterainya itu dia kan harus cepat karena harus apa namanya supaya baterai murah. Oh gitu ya. Berarti dipencet itu motor hidup gitu? Ya, jadi nanti dipencet ya. Kalau ini kita mencari apa itu? Dipencet, nanti kan alat motornya motornya itu. Tapi motornya di situ posisinya. Terus yang bawahnya pak, dia akan bantu untuk mengkonekkan.
antara remote ini ya. Oke. Jadi kalau motor hilang, kunci nggak hilang, ketemu nanti tuh. Motornya hilang, kuncinya nggak hilang, pasti motor bisa ketemu. Nggak hilang gitu loh. Kalau jamu kan, bisa siang. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan ada kehilangan kunci, Pak. Kehilangan motor, tapi kuncinya ada di situ. Kuncinya ada. Nah, itu tidak bisa dideteksi. Oh gitu ya. Tidak bisa dideteksi. Oh iya, iya. Kecuali kalau kunci hilang, ada yang dicatat di motor. Oh iya, iya. Berapa meter itu jarak? 2 meter. 2 meter. Iya, yeah. 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 And for back, itu agak jauh. Biasanya ya bisa isi ulang apa yang motor lama bisa dibikinin enggak ya? Satu setengah. Oh gitu ya. Tapi enggak tahu kalau dia dia. Kita dulu ya. Oke, mainkan. Ini bang, 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 bang. Ya. Lagi apa yang mau dititip? Saya pakai ini aja bang, nanti kirim bang Rizky. Oh, mau pakai? Ah, video belum, video. Video. Kami dari Batam, finalis Batam, ucapkan. Video ya. Ya. Satu belum apa Honda satu hati ya gitu. Satu dua tiga Honda lagi saya ya, see you next. Kita meninggalkan area wisata Kopi Koral ya, dan kita menaiki kapal yang kita berangkat. Tim
Demikian laporan Warta KPTV dari area wisata Kepi Koral yang ada di wilayah Lempang Galang ya. Tempatnya di pulau apa tadi ada Bapak tuh ngomong tadi. Dan kita hari ini tanggal 15 Oktober kembali lagi ke Kota Batam. Terima kasih. Kita mau ngerokok belakang. Lama orang Ondani. Iya. Ini kelamaan jadinya. Menarik sini pakai tenaga angin dan solar cell untuk penerangan lampu.